kalian di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, adik-adik ada yang masih ingat nggak sih tanggal 13 kemarin kita merayakan hari apa? Waduh, hari apa ya? Hari Kamis bukan? Iya, hari Kamis. Lebaran deh. Bener, tapi ada hari lagi yang kita rayakan di hari Kamis itu selain Lebaran. Ayo, apa ya? Adik-adik ada yang inget gak? Wah, kayaknya ada yang inget tuh, Kak. Coba deh, coba apa? Dengar lagi, coba. Kandru, itu! Bener, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk berkita merasakan bersyukur dan merayakannya, kita mau menyanyikan lagu Happy Yayaya dan Setinggi-tingginya Langit. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik, pakai gerakan juga dengan semangat. Musika! Amin. Adik-adik, untuk memulai ibadah, kita mau bernyanyi dengan sukacita dari lagu Kami Puji Dengan Riang. Masih tetap berdiri adik-adik dengan gerakan musika. Musika.
memberikan kita kekuatan, kita mau bersyukur dengan bernyanyi yang jagaku selalu. Musika. Sebelumnya kita menyanyikan Tanganku Ada Dua. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4.
Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante ada cerita. Ada seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya. Ayah, Tuhan itu sebesar apa sih? Ayahnya melihat ke atas, lihat pesawat terbang. Dia bertanya kepada anaknya. Nah, sebesar apa pesawat yang lagi terbang itu? Kata anaknya. Ayah, saya nggak bisa lihat, kecil sekali. Nah, setelah itu ayahnya membawa anaknya ke bandara. Dia kasih lihat itu pesawat yang lebih dekat itu pandangannya. Setelah itu ayahnya bertanya kepada anaknya, seberapa besar pesawat itu, Nak? Kata anaknya. Wah, besar sekali, Ayah. Kebesaran Tuhan itu tergantung dari seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Semakin kamu dekat dengannya, semakin kamu merasakan kebesaran Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, cerita Tante tadi, kita masuk dalam firman Tuhan. Latar belakang kitab Amsal, penulisnya adalah Raja Salomo. Kata Amsal berasal dari bahasa Ibrani Mashal, yang berarti ucapan-ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu, kitab Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik dan benar. Kitab Amsal, suatu kumpulan tentang cara hidup yang baik dan benar. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Anak-anak Tuhan, minta untuk menjalankan nasihat-nasihatnya yang disampaikan agar hidup dapat dijalani dengan baik. Nah, kita mundur Amsal, kita boleh baca Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Itu dikatakan, untuk memperoleh pengetahuan, orang harus pertama-tama mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kemudian kita hidup dalam kehendaknya untuk memperoleh berkat yang disiapkan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal ayat 1 dan 2 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia
serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat ini hendak memperlihatkan kita bagaimana Salomo memberi nasihat bagi anak-anaknya. Seperti orang tua kepada anak, guru kepada murid yang lebih tua dari kita. Anak-anak agar memberi nasihat kepada anak-anak agar tidak melupakan ajaran yang disampaikan kepada mereka. Anak-anak diminta untuk memelihara setiap ajaran yang mereka peroleh sehingga umur panjang dan sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup dalam pengajaran firman Tuhan akan membawa berkat tersendiri. Karena itu, marilah kita memelihara setiap ajaran Tuhan dalam kehidupan ini. Ada janji Tuhan bagi setiap orang yang setia kepadanya akan menikmati umur panjang dan sejahtera Allah. Adik-adik, karena itu marilah kita mengarahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan akan mendapat berkat Tuhan. Nah, di ayat 3 dan 4, hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Adik-adik, kita diingatkan kembali anak-anak Tuhan agar tetap percaya dan setia kepada Allah, agar proses kehidupan yang dilewati dapat dinikmati dengan baik dan penuh sukacita, karena Allah dan manusia menyenangi kehadiran kita. Mari kita setia melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan dalam kehidupan, sehingga apapun yang kita lalui dapat kita nikmati dalam pemberkatan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 4 kembali diingatkan ada hal pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam hati dan kehidupannya. Firman Allah yang dipelihara dalam hidup akan membantu setiap kita untuk tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Karena firman Allah berfungsi untuk mengoreksi setiap perilaku yang kita lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Allah itu dapat membantu adik-adik mengetahui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah. Contoh perbuatan yang dikehendaki Allah, kita sayang kepada orang tua dan kita sayang kepada kakak atau adik, rajin belajar, jangan suka melawan kepada adik atau kakak, terlebih orang tua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca tadi meminta kita agar setia melakukan apa yang Tuhan harapkan. Dan kita senantiasa memelihara firman Tuhan dalam hati dan kehidupan dengan selalu tekun membaca dan mendengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau.
hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kembali kami datang ke hadapan hadiratmu ya Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucap syukur selalu hanya kepadamu. Ya Tuhan, tadi kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman yang kita tentukan boleh menjadi berkat dalam kehidupan dan penghidupan kami. Kami berdoa bagi gereja di muka bumi ini, baik gereja kami GPIB Galilea Bekasi ya Tuhan, ada Pendeta Nitis Putra Sanaharsono beserta keluarga selaku Ketua Majelis Jemaat kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga, juga Presbiter GPIB Jemaat Galilea Bekasi, kakak-kakak layan Tuhan Yesus dari PA, PT, GP, ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya Engkau memampukan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan di Jemaat Galilea Bekasi. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi adik-adik dalam sekolah, proses belajar dan mengajar, Tuhan berikan mereka kepintaran dan kesuksesan Tuhan Yesus dalam sekolahnya Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi orang tua yang menjaga atau mengurus Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu semata-mata. Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik yang berhari ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Kami juga berdoa bagi adik-adik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, kiranya Engkau menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar kesembuhan yang daripada-Mu lebih obat-obat dan makanan minuman yang mereka konsumsi, Tuhan, kiranya Engkau memberkati, agar mereka mendapat kesembuhan yang daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan, sampai di RT/RW Tuhan, kiranya Engkau memberkati, mampukan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan Tuhan, agar pemerintah kami, bangsa dan negara boleh menuju negara adil dan makmur. Ya Bapak, kami berdoa bagi karyawan kantor di gereja kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, beri mereka kasih sayang yang daripada-Mu, beri kesehatan, kekuatan, terlebih pengaman ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah apa yang dia rasakan sakit. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, masih banyak yang kami tanyakan kepada-Mu ya Tuhan, tapi kami terpisahkan, kami bisa sebut satu persatu Tuhan, Engkau lebih mengetahui keberadaan, kehidupan dan penghidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberikan persembahan bisa dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau bisa dikasih langsung ke kantor gereja. Nah, adik-adik, sembari kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Musika! Persembahan kami kita udah diberi kesempatan Tuhan dan kita terkenan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, jadilah anak yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang berada di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, kita mau menyanyi lagu pengutusan dengan judul Berkumandang Suara dari Seberang. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadahnya digabung di ibadah hari Minggu Pentakosta. Ibadahnya bersama Mama Papa ya.
salam sehat. Dadah.